Kalau muatan ringan gitu mah bisa kenceng ya. Jalannya bisa kenceng. Ini agak berat ya muatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau perjalanan ya dari Semarang menuju ke Cikampek ya. Ini saya bawa Mitsubishi Fuso. Mitsubishi Fuso 220. 4x2 XL ya. Super long. Ini saya dari Semarang sekitar pukul 7 ya, sekitar pukul 7-an lah. Pukul 7 malam. Ini baru nyampe gerbang tol Pemalang karena muatan saya itu agak berat ya. Jadi jalannya pelan-pelan. Ini truk yang saya bawa ya, tanpa variasi apapun ya. Gak ada variasinya sama sekali. Tuh gak ada variasinya sama sekali ya, gak ada variasinya ya. Cuman dikasih apa itu topinya aja atas itu ya. Sekarang kita ke dalam mobil aja ya. Di dalam mobil pun biasa-biasa aja ya, nggak ada variasi gitu, nggak ada ya. Cuman adanya kaca film tok lah adanya lah. Nggak dikasih audio, nggak dikasih apa-apa. Masalahnya mobil pabrik ya, bukan mobil ekspedisi. Mungkin kalau mobil ekspedisi mungkin bisa lah divariasi-variasi, bosnya boleh lah. Kalau mobil pabrik tempat saya kerja itu nggak boleh divariasi-variasi. Mobil kalau bos saya itu apa adanya orangnya, nggak mau yang mewah-mewah gitu, enggak. Yang penting buat ngangkut barangnya dia gitu aja. Ini bongkar Cikampek itu pulangnya ngosong, nggak bawa muatan. Lewatnya tol terus dari Cirebon Kanci gitu, kalau ke Cikampek itu lewatnya Kanci ya, lewatnya Kanci, tol Kanci itu sampai Cikampek sana. Pulangnya gitu juga sampai Kanci itu lewatnya tol, nanti malah naik lagi sampai Semarang. Jadi nggak pernah lewat jalur-jalur biasa, itu nggak pernah ya. Oke guys, berhubung waktu sudah malam, kita lanjut berangkat ya. Biar sampai sana itu bisa pagi. Jalan pelan-pelan, karena matanya agak berat ini guys. Kalau muatan ringan gitu mah bisa kenceng ya. Jalannya bisa kenceng. Ini agak berat ya muatannya.